Mari memuji Tuhan di tahun yang baru ini dengan spirit yang baru. Yes, come on. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan. We want to open our heart Jesus. Karena tahu Engkau in control. Thank you Tuhan. Thank you. You are able Lord. Tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Melebihi semua yang pernah ku pinta kau berikan bagiku. Ku menyembahmu. Engkau sanggup mengubah
Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat tahun baru The Bridge. Gak kerasa udah tahun baru dan senang banget kita masih bisa ketemu lagi meskipun via online. Gimana nih, udah pada buat resolusi belum? Pastinya udah ya. Barusan ada pujian penyembahan yang luar biasa, bener gak? Siapa yang diberkati? Saya sangat diberkati. Pastinya ada orang-orang luar biasa yang mau terus melayani dan terus berkorban supaya ibadah online ini tetap berjalan. So, mari kita apresiasi seluruh volunteers dengan say thank you di kolom chat. Thank you volunteers! Momen ini juga gak kalah pentingnya nih. Momen yang selalu dinanti-nanti setiap minggunya. Kita mau welcome teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online ini. Mari kita sama-sama ketik di kolom chat, welcome home! Buat yang baru pertama kali join online service ini, jangan lupa untuk masuk ke eccchurch.online lalu masuk ke Newcomers Lounge. Nanti kita bakalan kenalan lebih lagi di sana karena katanya tak kenal maka tak sayang. Aku juga ada pengumuman penting hari ini. ECC Global Leaders Meeting Selasa 12 Januari 2021 jam 7 malam via Zoom. Mengundang seluruh leaders dari zone leaders, home leaders, core team, head volunteers, dan core team ministry untuk hadir di leaders meeting ini. See you hari Selasa ya. And now, it's offering time. Mari kita belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan sebelum kita memberi. Ayatnya ada di Ulangan 11 ayat 14-15. Ayatnya bilang gini, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Perikop ini lagi membahas tentang berkat dan kutuk. Singkatnya, kalau kita taat, itu mendatangkan berkat. Kalau kita tidak taat, itu mendatangkan kutuk. Nah, dari ayat di atas, saya dapetin bahwa pada saat kita memberi, kita itu tidak boleh terfokus sama berkatnya saja. Tapi kita harus berfokus kepada siapa yang memberi berkatnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena pada saat kita berfokus sama Tuhan, berkat itu akan terus mengalir untuk kita. Karena dia adalah sumber berkat. Saya punya ilustrasi supaya kita mengerti lagi tentang firman Tuhan ini. Ilustrasi ini saya pinjam dari anak rohani saya, Randy. Dan saya sangat terberkati sekali dengan ilustrasi ini. Di sini saya ada uang 10.000. Kita ibaratkan angka 1 itu adalah Tuhan. Dan angka 0 itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita tidak menaruh angka 1 di depan angka 0 ini, maka angka 0 ini hanyalah sebuah angka yang tidak memiliki value. Tetapi jika kita menaruh angka 1, yaitu Tuhan, di depan angka 0, maka angka 0 tersebut memiliki value. Dan jika kita terus menaruh angka 1 terlebih dahulu, Tuhan sendiri yang akan memultiplikasikan segala berkat yang kita punya. Yang tadinya 10.000 bisa menjadi 100.000. So teman-teman, di tahun yang baru ini, mari kita challenge setiap kita untuk menaruh Tuhan terlebih dahulu dari segala apapun yang kita miliki, termasuk persembahan kita. Mari kita memberi dengan memiliki mindset bahwa uang yang kita punya adalah miliknya Tuhan,
bukan milik kita. Pada saat kita memiliki mindset tersebut, maka kita sudah mengutamakan Tuhan terlebih dahulu daripada berkat-berkat-Nya yang sudah kita punya ataupun yang nanti akan diberikan kepada kita. So, siap memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan itu lebih penting daripada berkat-berkat yang Engkau berikan. So, ajar kami untuk terus mengutamakan Tuhan daripada berkat-berkat yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Semua yang siap memberi sama-sama katakan amin. Di bawah ini ada nomor rekening untuk setiap kita yang memberi persembahan dan juga ada QR Code yang mau memberi via GoPay, Dana, ataupun OVO. Saya kasih waktu sebentar untuk kalian memberi. So, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari seorang pribadi yang keren banget. Fansnya AC Milan garis keras. Pasti akan ada hal yang luar biasa yang di-share hari ini. So, prepare your notes, please don't walk around and be excited. And please welcome Pastor Coco Rico. Hi The Bridge, welcome back. Happy New Year 2021. Wah, udah di tahun baru aja nih kita. Gimana liburan kalian? I hope semuanya menyenangkan ya. Tapi ingat, tetap jaga protokol ya. Karena situasi seperti ini kita perlu menjaga kesehatan kita. Oke, so hari ini saya akan kasih judul sharing saya, Memulai Kembali Lagi. Wah, udah kayak lagu Monita ya, tapi itu bukan Monita, ini saya Rico Febrian. Apa sih, garing ya? Oke, excited banget buat tahun baru ini guys. Berapa banyak kalian yang excited? Dan saya percaya, sesuai dengan tema kita di tahun ini, restart, ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang Tuhan mau restart juga. Ada amin? Nah, beberapa waktu yang lalu, saya melihat ada satu kalimat anak senja ceritanya di satu artikel yang bertuliskan demikian. Karena senja tak pernah memintamu menunggu. Gila gak sih? Asik banget gak sih kata-katanya? Nah, tapi dari kalimat tersebut, saya menjadi merenung. Iya ya, sama hal juga dengan waktu. Karena waktu tak pernah memintamu menunggu. Iya gak sih? Nah, saya percaya bahwa waktu akan terus bergerak maju tanpa melihat segala keadaan yang sedang terjadi. Bahkan, waktu gak peduli apapun yang sedang kita alami, baik itu baik ataupun buruk, waktu akan terus pada fokusnya. Kalau begitu, penting untuk kita memperhatikan bagaimana kita menghabiskan, menggunakan waktu kita. Apalagi di musim seperti sekarang. Mungkin beberapa dari kalian langsung gak semangat ketika mendengar kabar kuliah ataupun sekolahmu di semester ini bakal online lagi. Atau beberapa dari kalian langsung merasa bosan dan malas ketika tahu ibadah kita masih berlangsung online. Nah, tahukah teman-teman, tanpa sadar melalui situasi seperti ini, kita seolah-olah dibawa untuk fokus kepada keadaannya daripada kita fokus gimana kita memanfaatkan setiap situasi, setiap keadaan dengan waktu yang ada dan dengan baik. Nah, kabar baiknya, mumpung saat ini di awal tahun, yuk setiap kita mari gak menyanyiakan waktu kita yang ada, tapi justru sebaliknya, kita malah memanfaatkan setiap waktu yang ada. Karena prinsipnya demikian, our focus forms our future. Fokus kita akan membentuk masa depan kita. Apa yang menjadi fokus kita hari ini akan menentukan masa depan kita seperti apa. Jadi kita harus gunakan waktu-waktu kita kepada hal-hal yang tepat. Mungkin ada hal-hal yang dulu baik dan penting, tapi seiring berjalan waktu kalian gak pernah melakukannya lagi. Dan tanpa sadar itu sudah gak jadi fokus kalian lagi, yang padahal itu penting buat kamu. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu kisah dari dua orang murid Yesus. Mari kita lihat dari Matius 4 ayat 21 dan 22. Firman-Nya berkata demikian. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu.
Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Nah, latar belakang dari cerita ini adalah Yesus sedang memilih murid-muridnya. Kita tahu ini adalah keputusan yang sangat penting bagi Yesus. Karena kelak nantinya 12 murid inilah yang akan meneruskan pekerjaannya Yesus di dunia ini. Dan ada yang menarik dari ayat 21 tersebut, bahwa pada saat itu di Danau Galilea Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, yang bersama dengan ayahnya sedang membereskan jala mereka di dalam perahu. Nah, ternyata mereka ini adalah seorang nelayan. Dan pekerjaan utama seorang nelayan adalah mencari dan menangkap ikan. Terus kalau mereka nelayan nih Pastor, lalu apa alasannya Yesus tertarik untuk memilih, bahkan memanggil, merekrut mereka berdua menjadi muridnya? Dengan ini The Bridge, Yesus selalu tertarik kepada orang-orang yang setia dan fokus melakukan hal-hal yang mungkin dipandang kecil, dipandang remeh, bahkan dipandang membosankan, tapi itu penting bagi Yesus. So, seperti yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, mereka sedang membereskan jala mereka. Mungkin sebagian banyak orang membereskan jala hal yang kecil, hal yang remeh, dan hal yang membosankan, tapi mereka tetap lakukan. Itulah alasan kenapa Yesus merekrut mereka. Jadi, membereskan jala itu bukanlah pekerjaan utama seorang nelayan. Kita tahu ya tadi. Nah, mungkin itu terlihat pekerjaan yang membosankan dan melelahkan. Saya jadi bisa membayangkan, setelah seharian mereka berlayar menangkap ikan, lalu mereka mesti pulang ke rumah. Dan pastinya, waktu mereka pulang, mereka itu pulang dalam keadaan yang capek banget setelah seharian berlayar. Tapi mereka harus masih membereskan jala yang mereka udah pakai agar jala tersebut tetap bersih dari kotoran di laut. Mungkin itu bebas dari lumut ataupun mungkin ada batu-batu karang yang tersangkut di jala. Kalau jala tersebut tidak dibereskan dengan segera, jala itu akan menjadi cepat rusak dan robek. Dari pelajaran ini kita bisa belajar apa? There is always something boring behind something great. Selalu ada hal-hal yang membosankan di balik hal-hal yang besar. Dan Yakobus dan Yohanes mengerti ini. Bagi Yakobus dan Yohanes tahu, kalau lu mau dapat ikan yang banyak dan besar, ya lu harus tetap setia ngerjain hal-hal yang membosankan, seperti membereskan jala tadi. Nah, demikian hidup kita, guys. Kalau kita menginginkan hal-hal yang besar, mari cek. Kalau hari ini ada aktivitas-aktivitas yang membuatmu bosan, tapi kamu tahu itu penting. Nah, saya mau bilang, kalian sudah ada di jalur yang tepat. Artinya, kalian tetap setia dan hard work melakukannya. Saya percaya bakal ada sesuatu yang besar menanti kamu di depan sana di tahun ini. Ada amin, The Bridge? So, tetap setia. Hal-hal yang kalian lakukan yang mungkin kalian anggap itu kecil, remeh, atau membosankan, tapi itu penting. Amin. Oke, selanjutnya, terus apa sih arti membereskan jala bagi kehidupan kita sendiri? Nah, sebelumnya mari kita lihat definisi arti kata membereskan di ayat 21 ini. Saya Google, saya cari, ternyata definisi kata membereskan ini dalam terjemahan bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu dipakai kata katartizo. Sama-sama katakan katartizo. Katartizo. Yang berarti repair, restore, prepare, and equip. Nah, saya percaya melalui firman hari ini, bahkan melalui tema gereja kita di tahun ini tentang restart, di 2021 ini, Tuhan mau bilang ke kita bahwa ada jala-jala dalam kehidupan kita yang perlu kita bereskan sebelum Tuhan melakukan banyak hal yang besar di dalam kehidupan kita di tahun ini. Amin. Kalian siap? Yang pertama, apa yang perlu kita bereskan? Yaitu repair and restore. Nah, kata katartizo ini juga ternyata terdapat di ayat yang lain. Di 2 Korintus 13 ayat 11 di terjemahan The Passion Translation. Firmannya berkata demikian. Finally,
sebentar. Finally, beloved friends, repair whatever is broken among you. As your heart are being knit together in perfect unity, live continually in peace and God, the source of love and peace, will mingle with you. The Bridge, mungkin ada area-area dalam kehidupan kita yang perlu kita repair and restore juga. Seperti Yakobus dan Yohanes yang seharian berlayar menjala ikan, demikian juga seringkali kita dalam hidup seharian sudah menjala kehidupan kita. Tapi tanpa sadar, ada jala-jala kehidupan kita yang mulai kotor, bahkan mungkin mulai robek. Mungkin itu kekecewaan akan kondisi yang sedang terjadi. Mungkin itu luka karena hubungan yang terjadi di tahun 2020 kemarin yang belum selesai. Atau mungkin kebosanan dengan semua batasan-batasan yang sedang kita alami hari ini yang mempengaruhi kehidupan rohani kita, sehingga kita kurang lapar dan haus lagi akan Tuhan. Atau mungkin ketakutan demi ketakutan yang kita alami yang membuat kita udah mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, mulai gak berani lagi, bahkan gak setaat seperti kita dulu kepada Tuhan. Mungkin takut karena perpindahan musim kehidupan ataupun karena masa depan. Apapun itu guys, seperti firman tadi saya mau bilang, let us repair whatever is broken among us. Dengan cara, kalau hari ini engkau kecewa dengan kondisimu hari ini, mari repair dengan cara mengucap syukur. Karena obat dari rasa kecewa adalah mengucap syukur. Mengucap syukur membuat kita dapat melihat hal yang baik yang kita punya di dalam kehidupan ini, sehingga itu membunuh roh perbandingan. Bahkan mengucap syukur membuat kita dapat melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan udah kasih di dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin hari ini kondisi kita sedang tidak baik. Nah, ataupun mungkin kalian dalam kondisi sedang terluka karena hubungan yang belum terselesaikan. Mari, saya mau bilang, selesaikan masalahmu tersebut di tahun ini. Temui mereka, lepaskan pengampunan. Bila perlu, minta bantuan orang-orang yang dapat dipercaya, seperti orang tuamu, pembimbing rohanimu, atau leadersmu. Jangan lari. Justru itu akan membuat luka tersebut semakin dalam dan mempengaruhi hubungan tersebut. Ada amin? Atau kalau kalian hari ini di dalam kondisi yang bosan dengan semua peronlinean, sehingga berdampak dalam kehidupan rohani kalian secara personal. Saya mau bilang demikian, The Bridge. Di saat kita tidak mau melakukan sesuatu hal tersebut, justru itulah waktu yang tepat untuk kita melakukannya. Saya bilang ini untuk hal-hal yang positif ya guys, bukan hal-hal yang negatif. Contoh aja nih, di saat kita gak kepengen hari ini untuk datang ke Komsel, saya mau bilang, justru itulah waktu yang tepat untuk kita datang ke Komsel. Karena biasanya kita mendapati sesuatu, bahkan gak jarang membuat kita bersemangat lagi akan Tuhan. Seringkali saya ngalamin hal tersebut. Atau mungkin juga hal-hal waktu kalian mengalami kebosanan di sekolah dan kuliah online. Justru waktu kalian mulai bosan dengan kuliah, dengan sekolah online ini, justru itu waktu yang tepat untuk kalian tetap datang sekolah dan kuliah. Nah, tapi yang menarik, even orang banyak tahu tentang kebenaran ini, tapi kenapa sih mereka masih gak mau berubah? Karena tahu gak teman-teman, apa jarak terjauh sebuah perubahan? Apa jarak terjauh sebuah perubahan? Jarak terjauh sebuah perubahan itu adalah antara apa yang kita ketahui dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Ayo, benar gak sih? Jarak terjauh sebuah perubahan itu adalah apa yang kita ketahui dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita sering tahu ini baik sih, tapi kenapa sulit untuk kita lakukan? Nah, jadi kita bisa simpulkan, bukan tentang seberapa banyak engkau tahu akan hal tersebut, tapi seberapa banyak engkau lakukan dari apa yang kau ketahui tersebut, itulah yang akan membawa perubahan, itulah yang akan membunuh kebosananmu, bahkan itu yang akan memberi semangat yang baru, energi yang baru, dorongan yang baru, bahkan besar untuk kamu bertumbuh day by day-nya. Ada amin? Nah, terakhir, kalau engkau mungkin hari ini di dalam situasi ketakutan, kalian menghadapi ketakutan demi ketakutan, sehingga tadi kalian gak seberani atau setaat seperti dulu kalian kepada Tuhan. Mungkin takut tadi ya karena perpindahan musim kehidupan ataupun karena masa depan.
Saya mau bilang demikian. Seringkali ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita itu dimulai karena kita mulai kompromi atau toleransi dengan firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Sehingga kita mulai gak mau bayar harga lebih untuk apa yang Tuhan minta, seperti apa yang kita pernah lakukan kepada Tuhan dahulu. Kita mulai kompromi. Ada quotes berkata demikian, "The quality of your sacrifice to God will determine the quality of your life." Kualitas atau level bayar hargamu itu akan menentukan kualitas kehidupanmu. Jadi di level manapun kehidupan kita, atau di musim kehidupan apapun kehidupan kita hari ini, Tuhan selalu melihat level bayar harga kita untuk Dia. So teman-teman The Bridge, saya mau bilang, jangan pernah turunkan standar atau kualitas bayar hargamu untuk Tuhan, karena itu yang akan menentukan kualitas hidupmu, sehingga ketakutan itu akan pergi daripadamu. Are you with me sampai di sini? So itu yang pertama, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di tahun ini? Dia mau restore and repair. Nah, yang kedua adalah Tuhan mau prepare and equip. Kata-kata katartizo ini juga terdapat di dalam firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 21. Di dalam terjemahan New Living Translation berkata demikian, "May He equip you with all you need for doing His will. May He produce in you through the power of Jesus Christ every good thing that is pleasing to Him. All glory to Him forever and ever. Amin." Yang kedua adalah Tuhan juga mau mempersiapkan dan memperlengkapi jala kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita dapat di-equip, dapat di-prepare? Jawabannya sederhana hari ini, yaitu watch your habit. Perhatikan kebiasaanmu. Karena ada pepatah berkata demikian, "Watch your habits, they become your character. Watch your character, it becomes your destiny." Dengan kata lain, destiny Tuhan buat hidup kita itu tersimpan di dalam kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Teman-teman The Bridge, sadar atau gak sadar, lebih dari 40% dari kegiatan kita sehari-hari kita lakukan karena kebiasaan kita, karena autopilot kebiasaan kita. Kalau gak percaya, coba cek, coba mikir. Contoh, ada yang bangun pagi langsung cek Instagram. Ayo siapa? Saya sih termasuk salah satu orangnya. Atau ada yang langsung bangun pagi langsung doa. Atau ada yang bangun pagi langsung ke toilet. Banyak tindakan yang berbeda-beda dari setiap orang, because we are people of habits. Itu sebabnya hidup kita hari ini merupakan akibat dari kebiasaan-kebiasaan yang kita buat. So penting buat kita untuk mengenali semua, sekali lagi, semua kebiasaan-kebiasaan kita, guys. Karena if you can change your habit, you can change your life. So ini yang Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau prepare, equip dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat 15 berkata demikian, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Kebiasaan seperti apa yang perlu kita perhatikan dan bangun nih, Pastor, dalam kehidupan kita? Hari ini simpel aja. Satu kebiasaan yang saya mau bagiin hari ini, yaitu kebiasaan beribadah. Nah, saya suka perhatiin, atau ya mungkin saya mulai sadar ada hal yang berubah sejak pandemik ini dari kebiasaan kita dalam beribadah. Nah, dengan kemudahan mengakses ibadah online kita di YouTube, itu kapanpun kita mau kita bisa set up, kita bisa watch, ya nggak sih? Nah, tapi yang menarik, ini membuat jam kebiasaan beribadah kita yang dahulunya teratur. Dulu setiap Sabtu jam 5 sore di BTC, sekarang berubah. Semua bisa akses, semua bisa dilakukan di kamar, di toilet, dimanapun. Nah, karena atas dasar alasan tadi, ibadahnya kita dapat ditonton berulang-ulang, saya temukan pada akhirnya kita cenderung untuk gak nganggap penting lagi jam ibadah kita. Karena alasan tadi, toh pada akhirnya
nanti saya bisa nonton nantilah gitu loh. Bahkan sejak pandemik ini, di setiap Sabtu sore, Pastor, saya tuh gak bisa ikut ibadah karena ada acara lain, karena harus bikin tugas, karena ada family time. The Blitz, dengarkan ini. Saya sedang gak bilang, saya gak sedang against bahwa alasan family time, tugas, atau acara lain itu gak penting. Bukan. Tapi saya mau bilang, mari sedapat mungkin kita membangun kebiasaan beribadah secara konsisten di waktu yang sama. Sekali lagi, di waktu yang sama. Tahu gak teman-teman alasannya kenapa? Karena waktu kita beribadah, kita gak cuman bersekutu dengan Tuhan, tapi kita juga bersekutu dengan saudara seiman. Karena firman-Nya berkata di Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa Tuhan mau supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi harus Tuhan mau kita untuk kita membiasakan jam ibadah secara bersama-sama seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Are you with me sampai di sini? Nah, dulu sewaktu kita masih ibadah di gedung ya guys, masih pada ingat ya, setelah ibadah selesai kita pasti punya kebiasaan nih untuk langsung membentuk lingkaran dengan teman-teman komsel. Nah, inilah yang dinamakan dengan persekutuan juga, gak cuma dengan Tuhan tapi dengan saudara seiman. Pastor, betul itu, tapi kan sekarang kita gak bisa ngumpul lagi karena online. Iya benar, tapi bukan berarti kita gak dapat lakukan esensinya. Mungkin kita bisa pakai teknologi Zoom, atau mungkin kita terlibat aktif di kolom chat. Iya gak sih? Karena persekutuan kita di dalam ibadah bukan tentang hanya Tuhan aja, tapi dengan saudara seiman. Oke, so sekali lagi, kita perlu membangun kebiasaan beribadah. Kenapa penting banget? Kenapa ini harus dibahas? Karena supaya Tuhan terus dapat mempersiapkan dan melengkapi hidup kita. Seperti firman-Nya. Bagaimana Tuhan bisa mempersiapkan dan melengkapi hidup kita kalau kita sendiri tidak secara konsisten membangun kebiasaan dalam jam beribadah. Mari hari ini saya mendorong untuk setiap kita secara konsisten membangun jam beribadah secara teratur. Oke? Teman-teman get it? My point? So, dua hal itu aja yang mau hari ini, message yang sederhana yang saya mau bagikan di awal tahun ini. Ingat tadi, untuk setiap kita Tuhan mau membereskan jala-jala dalam kehidupan kita di tahun ini. Sebelum Tuhan melakukan banyak perkara yang besar terjadi di dalam kehidupan kita di tahun ini. Membereskan, itu bahasa aslinya katartizo yang berarti repair and restore. Yang kedua, prepare and equip. Amin. So, mari kita tundukkan kepala kita. Hari ini berapa banyak waktu kalian dengar firman Tuhan tadi? Kalian iya ya. Di tahun ini saya mau memutuskan untuk ada hal-hal yang Tuhan tadi ngomong waktu ibadah firman berlangsung untuk saya perlu repair and restore. Mari hari ini buka hatimu dan izinkan Tuhan untuk repair, untuk Tuhan interupsi, untuk Tuhan challenge kamu. Mau gak kamu repair, mau gak kamu restore hidup kamu sebelum saya kasih hal-hal yang besar di dalam hidup kamu. Atau mungkin kalian lagi di dalam kondisi yang kedua, yaitu Tuhan mau sedang mempersiapkan ataupun sedang equip kalian di tahun ini. Tapi kalian sadar, iya ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang belum sesuai, yang hari ini masih jelek, yang enggak membangun kehidupan saya. Salah satunya mungkin jam ibadah saya kurang teratur. Hari ini siapapun ataupun kondisi apapun kalian hari ini, kondisi satu ataupun kondisi yang kedua tadi, mari saya mau berdoa buat kalian. Kalian boleh taruh tangan kanan kalian di dada dan I will pray for you. Yes, thank you Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang menaruh di dada mereka. Hari ini kau lihat, ini awal tahun yang baru. Kami mau memulai kembali Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan, yang mau Tuhan anggap penting di dalam hidup kami. Untuk itu boleh jadi fokus kami.
Roh Kudus yang hari ini menyelidiki setiap hati orang-orang yang menaruh tangan kanannya di dada. In the name of Jesus, biar hari ini ada restorasi, ada repair, ada prepare, bahkan ada equip yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan hamba percaya, endingnya nanti di akhir tahun 2021, kami mau lihat, betul ya, waktu kami membereskan jala-jala kehidupan kami, kami boleh lihat ada kehidupan yang besar, ada rencana Tuhan yang besar, itu terjadi dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 ini. Aku berkati engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow. Berapa banyak yang diberkati dengan firman tadi? Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wow, mari saya mengencourage untuk kita memulai kembali seperti lagu Monita tadi, memulai kembali apa yang Tuhan mau untuk kita fokuskan, apa yang mau Tuhan bahwa kita ini penting loh. Dulu lo pernah lakukan tapi sekarang lo nggak lakukan. Ada amin? So angkat kedua belah tanganmu dan kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Aku berdoa buat setiap anak muda yang menonton ibadah online hari ini. Biar benar sungguh firman Tuhan ini gak cuma sekedar menguatkan mereka. Tapi firman pada sore hari ini boleh mentransformasi kehidupan mereka. Di awal tahun ini kami gak mau melihat situasi apapun yang sedang terjadi ini jadi fokus kami. Tapi kami mau mempergunakan waktu-waktu kami yang ada. Sedapat mungkin, sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan minta. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga di akhir tahun nanti 2021 kami boleh lihat. Betul ya, Tuhan mau mengerjakan hal yang besar di dalam kehidupan kami. Sewaktu kami juga mau membereskan setiap jala-jala kehidupan kami. Thank you Lord, diberkatilah engkau hari ini. Biar setiap firman ini boleh jadi berkat. Gak cuma buat kehidupanmu, tapi keluargamu, bahkan orang di sekitarmu. Biar berkat Abraham, Ishak, Yakub hari ini boleh menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam nama Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Haleluya. Amin. Happy Saturday and God bless you. See you next week. Bye. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ICC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ICC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge dengan cara mengklik tombol yang tersedia di pojok kanan atas video ini. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi dan semoga saudara bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ICC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, dance di BDA, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ICC. Always remember, stay healthy, keep connecting, and see you next week.